Saya himbau kepada masyarakat seluruh wilayah Kecamatan Janopri ya, marilah kita menjaga harta milik kita bersama. Di antaranya salah satunya contoh, misalnya kalau kita parkir kendaraan, ya kita harus menghadap ke kanan. Nah, sehingga apabila kunci T itu dimasuk agak sulit dia. Nah, kemudian juga ya ditambahkan dengan kunci ganda berupa gembok. Jadi proses pencuriannya, reaksi pencuriannya lambat. Ya. Ketimbang apabila kita menaruh sepeda motor tanpa dikunci leher, apalagi kunci ganda, ini pelaku kejahatan membutuhkan waktu cuma 3 detik dengan menggunakan kunci T. Masuk kunci T, kemudian putar ke kanan, langsung bisa. Jadi mohon kepada masyarakat, terima kasih yang sudah menjaga harta bendanya. Marilah kita sama-sama untuk mewujudkan keamanan dan kebersihan.